Assalamualaikum Sampurasun Kasarila Orang Bandung, terutama Jawa Barat, untuk seluruh Indonesia. Ayo kita lawan COVID-19. Jangan sampai menyebar lagi, apalagi ada korban jiwa lagi. Kita jaga kebersihan, cuci tangan setiap hari, jaga pola makan, dan hindari dulu dari makanan seblak, cilok, cuangki, ya, tongwakah lah yang namanya wayahna. Jeng wayahnanya yang nama orang ngajedog lah di rumah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Musan Bandung Community, jika Anda ingin menyelamatkan dunia, inilah saatnya. Dengan cara rebahan di rumah, jaga kesehatan, dan sering cuci tangan. Kita dukung program pemerintah dan dunia untuk menyelamatkan. Assalamualaikum Baraya, kami dari Musang Bandung Community menghimbau dan mengajak para Baraya ini untuk tetap di rumah aja ya, agar mencegah tersebarnya COVID-19 yang sedang terjadi ini. Dan juga jangan lupa untuk makan makanan yang sehat supaya tubuh kita bugar ini dan terhindar dari segala macam penyakit. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mulai dari cuci tangan pakai sabun dan juga jangan lupa pakai hand sanitizer. Dan untuk yang masih beraktivitas di luaran, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpian dari Musang Bandung Community untuk mengingatkan bahwa stay at home aja atau di rumah aja dulu. Untuk orang yang maksudnya tidak ada kepentingan di luar, yang benar-benar penting, stay at home aja dan stay safe juga. Terus jangan lupa jaga kebersihannya, terus cuci tangan lah. Dan jangan langsung kontak fisik dengan beberapa orang, takutnya kita kena wabah itu juga. Pokoknya kita doakan semoga wabah COVID-19 ini terselesaikan di negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Dan pokoknya kita semangati buat garda-garda terdepan yang menangani kasus ini. Pokoknya doakan mereka dan doakan yang sakit juga, semoga cepat sembuh semuanya. Dan ayo kita doakan bahwa Indonesia ini bisa pulih kembali dan tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Aryanti dari Musang Bandung Community menghimbau nih kepada Anda semuanya dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat nih ya. Jika Anda tidak mau terkena virus corona, ikut anjuran pemerintah. Kita diam di rumah, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun tiap hari, jaga pola makan. Kita di rumah aja ya, kita bermain-main sama musang. Dadah. Saya Raga Prabuana, selaku Sekjen P3MI MLI, menghimbau kepada teman-teman musang lovers untuk stay di rumah. Jangan berharap COVID-19 segera selesai kalau kita sendiri tidak ikut andil dalam perubahan sikap kita. Jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan juga jaga kesehatan dan pola istirahat itu pun penting ya. Tetap semangat, tetap sehat, salam wangi, salam lestari. Halo, gue Syed Ahmad. Untuk seluruh para pecinta musang Indonesia dan masyarakat Indonesia, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melawan COVID-19, dimohon untuk diam di rumah aja, hashtag di rumah aja ya. Kalau bisa stay di rumah, kalau nggak perlu-perlu banget keluar rumah. Dan jaga jarak ya, social distancing, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan untuk menghindari penyebaran virus corona. Jadi mohon didukung programnya agar kita bisa melalui COVID-19 ini dengan baik dan cepat. Amin. Thank you. Bye-bye. Halo teman-teman. Dengan meluasnya wabah virus corona, mari kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah, yaitu bela negara dengan cara diam di rumah saja. Nah, apabila yang mempunyai kesibukan di luar rumah, tetap menjaga kebersihan dan tetap jaga jarak dengan orang agar tidak tertular dan membawa virus tersebut ke lingkungan keluarga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat kawan-kawan, semoga hari ini kawan-kawan dan keluarga tetap sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat kawan-kawan yang tidak terpaksa harus keluar rumah, yang tidak terpaksa harus mencari nafkah di luar rumah, mari sejenak kita turunkan ego kita ya. Sama-sama mencegah penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. Diam dulu di rumah itu satu cara agar
virusnya tidak terus menular. Jika memang anjuran MUI dan ulama untuk ibadah di rumah dulu sementara waktu, patuhilah. Kita ketahui hal demikian bukan untuk membuat kita anti agama, tapi semua berusaha untuk mencegah penyebaran virus corona. Diam di rumah sementara kita sudah membantu pemerintah dan tenaga medis serta menjaga lebih banyak orang dari penyebaran virus corona. Ya, begitu saja pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo para wargi MBC, keep healthy, keep higienis. Nu penting stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk 2 bulan dimulai dari bulan Maret dan bulan April, mudah-mudahan tidak lanjut ke bulan Mei. Kita semua sedang menghadapi wabah yang namanya itu virus corona, COVID-19. Nah, maka dari itu, untuk kalian semua, kita taati dulu peraturan pemerintah untuk terus berada di rumah, untuk terus diem di rumah, work from home, school from home. Kesempatan buat kalian untuk menjadi pahlawan dengan cara rebahan. Nah, makanya kita dukung program pemerintah untuk mengurangi, menanggulangi wabah ini dengan cara diam di rumah. Ingat, diam di rumah. Di rumah aja, jangan lupa cuci tangan, cuci motor, cuci muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Firman. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Bandung, untuk membantu mengurangi penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 ini dengan cara diam di rumah saja, alias stay home, agar orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai itu aman dan sehat selalu. Dan semoga wabah ini segera berakhir, agar kita bisa kembali kumpul lagi bersama orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, mari kita stay home alias di rumah aja. Salam. Staff Corona, jangan pernah ada lagi penyebarannya di negara kita ini. Mari kita lawan penyebaran virus corona dengan cara yang telah ditentukan oleh pemerintah. Diam di rumah, jaga kesehatan. Stop corona, stop, stop corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari untuk rekan-rekan semua Musang Loper, Bandung Raya dan Cimahi. Mari kita dukung para garda terdepan, para dokter, para perawat yang sedang melawan virus corona. Yaitu dengan caranya kita tetap stay home di rumah agar tidak ada lagi penyebaran wabah virus tersebut. Yang terpenting, jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat selesai dan kita bisa kembali gathering untuk sedia kalanya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Semangat untuk para dokter dan para perawat membasmi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Saputra Mutafafiyah Pahwanuddin Al-Jamil Muhammadiyah Subagja Allahu Akbar. Saya dari Komunitas Musang Bandung Selatan ingin menyampaikan bahwa kita harus melawan virus COVID-19, yaitu caranya tetap di rumah aja, oke? Daripada ulin keluar bisa terserang coronanya, nah mending kurang tidur ngomek cari cari ngomek di bawah eh. Baiklah, dan hujannya, hujan dia terusnya kopai. Oke, bro. Halo masyarakat Indonesia, khususnya buat Musang Lover Indonesia ya. Yuk kita perangi sama-sama virus corona ataupun COVID-19 ini.
dengan cara tidak kumpul-kumpul dulu. Yang mau keluar tolong jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan dengan bersih. Semoga cepat berlalu, jangan lupa berdoa, Indonesia bisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Isan, panggilan Ojan. Saya dari member MEC Musang Bandung Community. Hanya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan semua, jaga kesehatan, pola makan yang baik, dan tetap aktivitas walaupun hanya di rumah. Dan ikuti anjuran dari pemerintah, tetap di rumah saja. Walaupun di rumah, kita tetap bisa melakukan segala hal. Oke, stop corona. Biar tidak ada di muka bumi ini. Mantap. Halo, assalamualaikum guys. Ngingetin di tengah suasana yang makin kacau ini, siapapun teman Uho yang mampu dan masih punya bekal, usahakan untuk tinggal di rumah, jangan kemana-mana dulu karena situasi dan kondisinya kita pun masih bingung pada saat ini. Menguho pokoknya doain kalian supaya sehat, dijauhkan dari yang namanya mara bahaya, dan juga wabah seperti sekarang ini. Dan adapun Menguho sendiri, mohon maaf bahwa Menguho ini belum bisa ngelakuin yang namanya lockdown atau tinggal di rumah karena situasi dan kondisi keluarga Menguho yang tidak mungkin untuk Menguho untuk tinggal di rumah. Jadi Menguho cuma bisa doain rekan-rekan, sahabat-sahabat semua untuk senantiasa menjaga atau sehat selalu dan dihindarkan dari semua yang namanya wabah. Dan Menguho pun mohon doanya dari rekan-rekan semua untuk senantiasa disehatkan, dimampukan, dan dikuatkan dalam menghadapi semua ini. Salam sehat dari Menguho dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umat dari Musang Bandung Community. Yuk kita bantu Indonesia melawan virus COVID-19 dengan cara jaga jarak, jaga kesehatan, dan diam di rumah aja kalau nggak ada kegiatan yang penting-penting amat. Semoga Indonesia dan dunia bebas dari virus ini secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur Bandung Raya. Saya Adi dari Cimahi Musang Lovers. Saya prihatin akan apa yang terjadi tidak hanya di Bandung, tidak hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh dunia akibat dari coronavirus ini. Saya cuma mau kasih tahu dan mengajak teman-teman semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan, terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang di rumah, dan terhadap musang-musang kita juga di rumah. Teman-teman bertindak sewajarnya aja. Apa yang harus kita beli, kita beli. Apa yang harus kita cari, mari kita cari. Kalau kita harus kerja, ya kita kerja. Tapi tetap ingat, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Di luar sana sekarang kondisinya memang tidak kondusif, tidak seperti sedia kala. Teman-teman jangan lupa banyakin berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya semuanya segera berakhir, hidup kita bisa sedia kala, gathering normal, main silaturahmi kemanapun, ke Bandung, ke kota Bandung, ke luar Bandung, semuanya jadi lebih menyenangkan seperti sedia kala, ya teman-teman ya. Doakan yang hari ini sedang sakit, sedang kena virus, bisa cepat sembuh dan kembali sedia kala, dan bumi kita yang kita pijak hari ini bisa kembali sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat, salam semangat. Khususnya bagi para tim medis yang sedang bekerja di garis terdepan, yang bekerja di garda terdepan dalam upaya penanganan virus corona ini yang sedang melanda di negeri kita. Salam sehat semuanya, semoga kebaikan dan lelah kalian akan menjadi catatan baik di hadapan Sang Ilahi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Acep Mustari Wiguna,
perwakilan dari komunitas hewan Cimahi dan mewakili dari paguyuban Satwa Cimahi dan Animal Lovers Indonesia. Saya ingin menghimbau kepada seluruh warga atau masyarakat Indonesia untuk selalu stay di rumah, jangan kemana-mana dulu, karena dengan seperti itu secara tidak langsung kita memutuskan hubungan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk selalu terlindungi dari hal musibah segala macam. Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan, yang terutama tetap olahraga untuk membantu kekebalan imun kita. Dan salam Musang Lover Indonesia, salam Bestari. Mungkin itu aja himbauan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Benz dari Lembang Animal, ingin menghimbau kepada seluruh musang lover di Bandung Raya dan Cimahi agar menjaga kesehatannya masing-masing. Ikuti anjuran pemerintah, diam diri di rumah, social distancing, jaga kesehatan hewan-hewannya di rumah masing-masing. Semoga wabah virus corona cepat berlalu di negara ini dan kita bisa bersilaturahmi kembali di acara gathering-gathering yang akan datang. Terima kasih, salam wangi, salam lestari. Mari bersama pasti kita bisa cegah penularan COVID-19 dengan cara isolasi di rumah saja. Sayangi keluarga Anda, jaga pola hidup sehat dan jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Semangat. Halo guys, selamat malam untuk Musang Lovers Indonesia semuanya. Jangan kemana-mana guys, tetap di rumah aja, stay at home, dirawat baik-baik anabolnya. Salam wangi, salam lestari dari Batam Musang Lovers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari. Diimbau kepada teman-teman pecinta Musang Lovers Indonesia, khususnya pecinta Musang Lovers Bandung Raya dan Cimahi, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak saat bersosialisasi dengan orang lain, jaga kesehatan untuk musang-musangnya dan hewan yang lainnya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir di negara kita dan bisa beraktivitas lebih leluasa lagi seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam satu bau buat Musang Bandung Community. Semangat terus lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, istirahat yang cukup, jaga kesehatan, jangan keluar kalau nggak perlu. Stop penyebaran COVID-19 mulai dari kita. Bye-bye. Buat kalian yang masih main-main, masih nongkrong, cik atau oi, ngejedogel lah di imah isi ya. Pemerintah ngekerlir, ngurusin corona, cik sih ya sebagai rakyat ngejedog di imah, paham tuh? Mari kita lawan bersama-sama wabah virus COVID-19 ini dengan cara stay at home, social distancing, physical distancing. Bersama-sama pasti kita bisa. Salam lestari, salam satu bau. Semangat buat para tim medis seluruh Indonesia yang lagi menghadapi COVID-19. Semoga kalian diberi kekuatan, ketabahan, dan kesehatan. Terutamanya buat komunitas Musang Lopez Indonesia, semoga kalian bisa menjaga dari pencegahan COVID-19 ini buat masyarakat rumah aja. Halo teman-teman semuanya yang dimanapun berada, khususnya buat anak-anak Musang Lopez Indonesia, mari kita sama-sama melawan virus COVID-19 dengan cara stay home, diam di rumah saja, ya bila mana ada kepentingan keluar. Semoga ada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Amin. Tetap semangat, menjalani hari tetap sabar. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin.
Salam Wangi, salam Lestari, salam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya para musang lovers Indonesia, dimanapun kalian berada, saya Sandy dari Kombab ingin menyampaikan dunia ini sedang diserang oleh yang namanya COVID-19 ya, atau coronavirus. Maka dari itu saya ingin mengajak kalian untuk bantu memutuskan rantai penularan virus ini dengan cara stay at home atau diam saja di rumah. Nah, maka dari itu yang harus utamanya harus sering mencuci tangan, bekas megang apapun itu, dan pokoknya sehat selalu ya kalian yang dimanapun kalian berada. Pokoknya situ saja yang saya dapat sampaikan. Salam Wangi, salam Lestari, salam Wantuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo teman-teman, musang khususnya musang lovers Indonesia. Dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 atau virus corona, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita, keluarga kita semua, dengan cara melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu dengan cara tetap di rumah, menjaga kesehatan, dan jangan lupa jaga jarak, tetap menjaga kesehatan, khususnya nih anabul kita, dan jangan lupa juga menjaga kebersihan kandangnya juga, supaya kita dan anabul kita itu tetap sehat dan dijauhkan dari segala musibah atau penyakit. Salam sejahtera, salam wantunen, Kombab wantunen, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kombab dan Bakocare ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk negeri ini dari virus corona COVID-19 ya. Saksikan. Dikala corona masuk ke Indonesia, kita harus diam di rumah atau lockdown di rumah. Kita tidak boleh kontak sosial bersama. Diam di rumah untuk membahas dan membunuh corona. Corona itu didatangkan dari Cina. Pergi ke Indonesia hanya untuk memfitnah. Kita rakyat Indonesia jadi terancam punah gara-gara virus corona menyerang Indonesia. Oke, untuk mencegah virus corona kita harus lockdown di rumah. Jangan sampai keliuran di rumah, kita diam di rumah saja untuk menetralisir dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantunan. Wantunan. Basmi corona, setel branding, semangat musang lovers Indonesia. Oke. Okay?